alien datang menaluki bumi demi koko yang dicari-cari. Mereka akan tiba tak lama lagi. Apa mungkin terjadi? Jadi kita perlukan penyelamat bumi. Episod lepas, aku dan Encik Bos dapat tahu yang Bobo Boy dan Fang nak lawan bola. Jadi, kita orang pergilah hasut Fang dan tubuhkan pasukan kejahatan. Malangnya, ada pula pepada yang adil. Tapi akhirnya, aku berjaya membuat Yaya tertenang bola kena pepada sampai dia pingsan. Lepas tu apa lagi? Kami pun main kotor lah. Aku siap jadi Robo-Robo Super King. Tapi, akhirnya kalah juga. Mana nak lari, ha? Jangan. Makan kami. Makan kami. Jangan seksa aku. Masuk dalam mulut dia. Masuk. Kau sumbat biskut Yaya dalam mulut aku. Aku nak kerja pakau je. Mari sini kau. Adik, jangan kebobot. Oi, apa kecoh-kecoh ni? Dia ni tu. Adakah dia sumbat biskut Yaya untuk kejutkan Bobo Boy? Hai? Atuk yang suruh kejutkan kau. Oh, haa. Kau kata nak tolong Tok Abah bermula pagi ni. Yelah, tapi tak payahlah sampai nak sumbat biskut Yaya. Dah tu, aku dah sumbat macam-macam. Kau tak bangun juga? Macam-macam? Apa lagi yang kau sumbat dalam mulut aku, ha? Tak ada apa. Rasanya kau semalam ingat ayah je. Apa? Dah habis korang berkelahi. Turun bawah tolong atuk. Mari sini kau coba. Dah sampai. Turun. Mana kedai atuk? itulah kau tak tahu. Ocobot? Ya, Tok. Wah, mana atuk beli ni? Beli? Mana ada jual benda ni? Ini rekaan khas Ocobot. Haa, terbaiklah Ocobot. Haa, tengok kaki lah. Dah, kita kena siap-siapkan kedai ni sebelum pukul 6:30. Baik tu. Nah, cepat bancuh serbuk koko ni. Lepas tu, pergi beli stok gula, lap meja. Dah habis tu, beli surat khabar, masak air panas. Penatnya. Baru sikit dah penat. Sikit apa tu? Banyak tu. Banyaklah sangat. Masa kau tak ada, atuk sendiri kena buat semua benda. Seorang-seorang pula tu. Acik pun tak tolong. Atuk tak naklah bebankan dia. Dia tu kan asyik pingsan je. Kalau hari-hari macam ni, pingsan Boboiboy tu. Kata nak tolong. Memang tolong tu. Tapi, tak boleh ke siapkan kedai ni lambat sikit? Mana boleh? Pelanggan setia atuk, pukul 6:30 tepat dah sampai. Awalnya? Tok Abah special hot coklat satu! Tepat je kau datang, ya? Tapi, bab bayar hutang tak pernah pula tepat. Kau rupanya, pagi-pagi buta dah datang. Mestilah. Tiap-tiap pagi aku datang sini minum hot coklat Tok Abah. Barulah bertenaga dan bersemangat nak pergi sekolah.
Eh, ya ke? Kalau macam tu, aku pun nak satu. Tak apa, special ais coklat satu. Ais lebih. Mana boleh minum ais pagi-pagi? Alah, apa sebab tak boleh tu? Ada satu pelanggan atuk ni, tiap-tiap pagi dia datang sini order special ais coklat ais lebih. Ha, macam kau lah. Hari tu dia dah masuk hospital. Lah, ya ke? Haa, dia jatuh longkang. Hah? Apa kaitannya tu? Tak adalah kaitan. Tapi kau tak boleh minum ais pagi-pagi. Tak elok. Nah, minum air hot coklat ni. Terima kasih, Tok. Tok Abah, biskut Yaya ni ada ke orang nak beli? Dey, manalah ada orang nak beli? Bagi kucing, kucing kan lari. Sedap je kau cakap, ya? Ada orang beli. Tiap-tiap hari habis je biskut Yaya tu. Hah? Biar betul. Siapa yang beli? Yelah tu. Entah-entah imaginasi Tok Abah je. Kau tak percaya? Nah, tunggulah. Kecap lagi mesti budak tu datang beli. Budak? Budak mana tu? Kau tunggu je lah. Ish, pagi-pagi dah kacau aku. Hah? Bila masa aku kacau Encik Bos ni? Bukan kau lah. Lala ni ha. Asyik hurung aku je. Hei, mari maskan. Hei, apa susah Encik Bos? Kita kan ada soda elektrik yang boleh juga digunakan untuk memukul lalat. Dapat kau! Ya! Hei, lalat tak penyek. Meja aku pula yang terbelah dua. Jangan kena Encik Bos! Jangan! Aduh. Kena aku adalah. Aduh, jaga Encik Bos. Rasa ke? Kalau kau lalat, dah lama aku penyek-penyekkan kau. Kau tahu tak? Tapi Encik Bos, aku bukan lalat. Apa aku kisah kau lalat ke? Lalat? Aku dah dapat satu idea. Huh? Idea? Yeah. Idea untuk memegahkan Bobo Boy. Dah lama kita tunggu ni. Tak sampai-sampai pun budak tu. Baik kau pergi sekolah. Kalau tak lambat nanti. Ish kau ni. Mana lagi penting? Pergi sekolah ke atau nak tahu siapa yang beli biskut Yaya? Sekolah lah. Jom, kan kita lambat. Alah, sekejap. 5 minit lagi. 5 minit konon. Sekarang jadi 5 jam. Mana ada Tok Abah? Yalah tu. Weh, boy. Kau tak tanya orang cobat pasal si Feng tu ke? Macam mana dia boleh dapat kuasa? Dah tanya dah. Dia kata dia tak tahu. Macam mana boleh tak tahu? Dia kan bola kuasa. Dia patut tahulah. Itulah. Aku dah siap tunjuk gambar Feng lagi. Asal tunjuk je, mesti dia pengsan. Pengsan? Oh, cobot. Mari sini kejap. Kenapa? Kau kenal tak budak ni? Betul lah. Pengsan. Hish, kau ni. Saja je. Hai, macam mana kau boleh ada banyak gambar dia ni? Dey. Dia kan ramai peminat. Jadi? Jadi mestilah ramai peminat nak gambar dia. Kalau kau nak tahu, permintaan peminat untuk gambar Feng meningkat sejak 6 bulan ni. Jadi, aku sebagai usahawan muda yang bertanggungjawab, kenalah diam-diam ambil gambar dia dan jual. Bertanggungjawablah sangat. Kaya, oh. Sekeping RM2. Plastik beg dijual basingan. Kau nak? Tak kuasa aku. Kaya konon. Tapi hutang tak bayar-bayar. Esok-esok. Itu pun dia budak tu. Kau rupanya. Apa? Kenapa cuba pengsan tengok kau, ha? Biskut ni sepaket je, Tok. Baik. Tinggalkan aja duit kat atas meja tu. Betul lah. Ada manusia bernyawa beli biskut Yaya. Oi, mana aku nak pergi, ha? Pergi sekolah lah. Atuk, apa salah Atuk baik dengan dia? Dia tu musuh kita orang.
Musuh korang, korang punya hal lah. Dia tu pelanggan Atuk. Business is business. Ha, inilah dia usahawan muda bila dah berjaya. Oh, kau kata Atuk muda ya. Terima kasih. Dah, jom. Kita kejar si Feng tu. Aku nak tahu juga apa salah cuba pengsan tengok dia. Jom! Aku nak tahu apa salah dia beli biskut Yaya. Pergi sekolah dulu, Tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, mana dia pergi? Ha! Tu dia! Eh! Kejar dia! Hey, kejap! Dia... dia masuk lorong Pak Senin Cowboy. Lorong Pak Senin Cowboy? Apa sal dengan lorong ni? Dulu, lorong ni laluan paling cepat ke sekolah. Tapi sejak Pak Senin Cowboy pindah sini dan bawa si kucing Cyril tu, tempat ni dah tak boleh lalu dah. Hai, kenapa pula? Hai, budak ni. Sebab siapa lalu akan kena kejar dengan kucing Cyril lah. Alah, kalau kena kejar, pandai-pandailah kita lari. Dah, jom. Hey, Boboy! Jangan! Ish, tunggu aku! Mana dia pergi? Hey! Ha? Kau buat apa tu, ha? Mana kau nak lari? Jawab soalan aku tadi. Kau jatuhkan biskut tu. Bagi tahu aku. Apa salah cuba pengsan tengok kau, ha? Ha? Dan apa sal kau beli biskut Yaya, ha? Biskut... biskut Yaya! Eh! Kucing Cyril! Pak Senin Cowboy! Jangan gerak secara mendadak, Bu! Cabut! Nasib baik dapat lari. Kita dalam beg sekolah ni. Sempat. Ada 30 saat lagi. Alamak! Yaya! Apa sal kau ni? Hey, Yaya yang jagalah. Kalau kita lari sekarang pun, akan sampai ngam-ngam je. Okeylah tu ngam-ngam. Apa masalahnya? Kau tak fahamlah. Bagi Yaya, on time means late. Ngam-ngam kira lambat. Macam tu pula. Alah, Yaya je. Dia tu kan kawan kita. Baik lagi pemaaf. Hey, Boboy. Kau nampak garisan tu? Nampak? Ha, itulah garisan lintang Yaya. Beza di antara keayuan comel molek dan ketegasan singa garang. Singa garang? Keayuan comel? Apa kau cakap ni? Aku tak faham lah. Hey. Yaya, sebelum lepas garisan tu, kan lembut je. Ayu comel molek. Bila dia langkah je lepas garisan tu, terus tegak garang. Macam singa. Tak bagi can ni lah. Oh. Eh, apa jadi kalau Yaya keluar masuk sekolah dalam 10 saat? Mesti dia pening. Kena cuba ni. Oi, buang terbiak ke? Eh? Ya ke Yaya garam macam singa? Aku tengok sama je. Memanglah sama je. Kau tak pernah langgar peraturan sekolah lagi. Ha, cuba kau langgar peraturan sekolah. Langgar macam banyak kali sampai kena buang sekolah. Lepas kau dah kena buang sekolah, tinggallah aku seorang je. Masa tu, aku sahaja yang kau popular. Oi, buang terbiak ke? Eh? Tak betul rupanya budak ni. Weh Gopal, tak ada jalan lain ke nak masuk sekolah? Ha, ada. Kita masuk ikut pintu pagar tepi bilik guru. Jom, sempat lagi ni. Selamat. Sempat juga. Kecoh lah Yaya tu. Jom pergi kelas. Sekarang tak sempat beratur pula. Apa ni?
ayah. Eh, kau baru tahu ke? Ketua kelas, ketua pengawas, ketua pengawas perpustakaan, presiden pandu putri, ketua kelab reka cipta, pengerusi kelab taekwondo, pengasas kelab disiplin, pengasas utama kelab biskut. Hey, kau tak tengok sebelah lagi. Huh. Presiden ke semua persatuan dan kelab sekolah. Huh. Aku memang bangga ada kawan macam ni. Bangga apa? Dia bolot. Lepas tu semua pun dia nak denda. Huh, jealous lah tu. Dey, kau ingat gambar Yaya je ada kat dinding kejayaan ni? Aku pun ada lah. Wah. Ha, ha. Kau ada? Kau tampal eh? Ha-ha. Itu je cara gambar aku nak ada kat sini. Alah, tak payahlah sedih, Gopal. Kita usaha sama-sama. Pastikan gambar kita ada kat dinding kejayaan ni nanti. Huh, gambar aku akan ada kat sini. Sebagai pelajar paling popular. Hmm, yalah kau sekali. Okey, mari kita sama-sama berusaha. Kita kena kalahkan Yaya. Kalahkan siapa? Kalahkan Feng. Kalahkan Feng. Kami kan musuh. Kenalah kalahkan masing-masing. Terbaik kan? Ha, ambil ni, ambil ni. Ih, sakitlah. Hmm, meragukan. Tapi tak apa, aku percaya. Tapi korang tetap akan kena denda. Hah, apa sal pula? Ha, apa urusan korang kat sini? Ish, ha, kau tu pula. Apa urusan kau kat sini? Koranglah urusan aku. Pandai betul dia menjawab. Kau lah ni. Tak pasal-pasal aku kena denda bersekal sekolah. Aku pula. Kalau kau dah jawab soalan aku, mesti kita tak lambat pagi tadi. Dah pukul 3 petang. Terlepas aku nak tengok cerita drama Ombak Burung. Mana nak lari? Rasakan ni. Ketukan sudip elektrik. Penyek, penyek, penyek. Adik, sakitlah. Tembakan pistol pengecil. Bos. Oh, Inci Bos. Ha, kau dah tembak dia orang dengan pistol pengecil tu. Beres, Inci Bos. Bagus, Bob. Bagus. Macam mana jeritan Bobo Boy masa kau pinjikan dia tadi? Oh, dia jerit macam ni. Adik, sakitlah. Huh, dah kena pinjikan pun dia kata adik sakitlah je. Ha, dia kuat kot. Pinjik, pinjik, pinjik. Adik, sakitlah. Tembakan pistol pengecil. Alamak. Kenapa kau ni? Encik Bos suruh ketuk dulu baru tembak ke? Atau tembak dulu baru ketuk? Tembak dulu baru ketuk. Betul lah. Aku tembak dulu kot. Kau ketuk baru kau tembak, ya? Malulah nak jawab. Malu? Malu apa? Hei, mesti kau ketuk dulu ni. Maaf, Encik Bos. Kesilapan teknikal. Kesilapan teknikal apa? Kau pergi cari Boboi sekarang. Pergi! Habiskan tugas kau. Baik, Encik Bos. Hei! Jangan kau balik lagi kau tak pinjikan Boboi. Baiklah, aku pergi pinjikan Boboi sekarang. Macam mana ni? Kita dah jadi kecil. Habis lagi ke Boboi? Habislah! Jangan takut.